Pakai GS hitam siapa? Ini Wis. Oke. Kau mau nyari posisi di mana, Tolol? Lagi nyari. Kau ke gudang dulu deh, simpan barang Arab. Bang dari 633, Bang. Bang dari 633. Kelihatan tuh rumah. Siapa nih? Itu teman kita. Ya, berat banget. Wah, gila berat banget, sumpah. Asli berat banget. Jangan lo sini. Lihat mana, gak apa-apa lihat sini. Dia berat banget. Sumpah anjing nih rumah. Kelihatan gak tuh rumah ada orang di sana? Kelihatan, kelihatan, gak usah kelihatan kok dari sini. Kelihatan, kelihatan ya? Kelihatan juga gua. Ada bang, meja pernikahan yang kelihatan bang. Emang iya? Iya. Itu yang ada bunga sakuranya rumahnya. Emang iya? Itu depan yang ada bunga sakuranya loh. Ada suara. Posisi di mana aja? Senono, senono. Ada suara ya? Cabut. Itu siapa weh? Siapa motor GS yang ke arah 633? Konfirmasi. 60? Yang naik GS itu ke arah. Itu belakang ada ini, ada rumah MLO orang, takutnya dari mereka. Oh iya. Jangan berkeliaran di situ. Aku tadi lagi ngecek itu rumah siapa. Oke. Mana meja pernikahannya? Itu di bawah. Wah, tapi terlalu jauh banget asli. Info yang lain ambil posisi di daerah mana? 60-20 sih, Bang. Kita masih roaming di sekitaran 20. Situ, cuman ya, 3 blok dari setelahnya itu. Belakang sana di copy. Kelihatan enggak? Tapi itu bukan bukit sih ya, jadi enggak kelihatan kayaknya. Bukan. Oh, gua tahu. Nah, yuk, ikut gua. Tantang. Apa sih kunci mau? Ih, siapa sih? Harus ngodong lagi aja. Yuk. Mau kambing nih. Gila gak selesai-selesai gue lewat sini cok. Ininya kan ada yang punya ya? Siapa yang punya? Gak tau, nebak aja gue mah. Bisa dimasukin soalnya ini bang. Kelihatan gak glitch? Enggak, kayaknya ketutupan sama ini. Ketutupan sama rumah-rumah ya? Iya, ketutupan sama rumah-rumah. Gak bisa, asli. Ini emang setahu gue rumahnya tuh dia rumah ini banget. Susah banget. Kalau mau di atas gunung sih. Gak bisa bang, gak bakal dapet. Mereka di dalam ya. Oke, ini aku udah dapat letak pernikahannya. Itu tuh tempat pernikahannya di nih. Ada karpet merah gitu. Kalau kita dari bukit sini dapat pasti bang. Iya, dapet ya, makanya. Coba deh bang. Kau di mana ya? Oh. Jackie, nomormu berapa Jackie? Aku di koordinat. Di copy. Baik kan lu? 7161. Ya naik. Ke sini coba ya. Enggak dapat, lurus lagi. Arah gerbang masuk kampus. Coba lihat dulu. Sedikit.
Gak kelihatan di dalam itu dia kayaknya semua tamu undangannya kurang naik lagi, kita kurang naik ke kanan. Oh ya udah ya. Ya kurang naik nih. Berarti ke situ nih, sini nih hop ya. Nggak pakai BS dekat kampus ya? Ya kalau gimana udah dapat ini kan, lagi nyari ntar. Kalau aku lihat situasi dari dalam ya, itu tuh agak susah buat ngepick, soalnya kehalang sama tembok sama benteng. Agak sulit. Sulit. Gua dapat ini visual dari sisi vodka nih. Oke, vodkanya kelihatan kan? Yang di karpet merah itu, yang banyak kursi. Ya, gua ngeliat ada kayak wanita pakai gaun warna merah. Oke. Oke, gini aja, Jo, kalau bisa cari visual Mehmet sama Rohim aja. Ya di sebelah mana coba, kasih tahu. Lihat nggak? Di sebelah kiri dia. Cari info dulu orang-orang yang mirip tadi. Iya. Ciri-ciri yang tadi. Anjay. Padahal gue yang berpengaruh besar. A few moments later. Fot, ada fot aku di sini fot. Gak dapat. Itu kok rumah itu bisa nggak sih? Mana? Yang rumah tinggi itu? Bisa, itu kelihatan bang, kelihatan banget itu harusnya ya. Serius? Kita mau gas. Mau gas nggak? Nggak salah ya, pede. Gua nggak tahu rumah siapa ini masalahnya. Gua juga nggak tahu. Yang udah pasti orang penting bang, kalau kita ketangkep mati sih nggak mungkin nggak. Oh, gua takut cok. Jangan, gue juga takut bang. Kalau mau kita dibawa temboknya dia bang. Dibawa temboknya dia. Ah, nggak bisa, gede banget ini. Enggak, dibawa tembok. Dia pun nggak tahu kan, ntar kita tinggal cabut. Dibawa di belakang sana. Nggak masuk maksud gue. Di belakang sini. Iya di belakang, di bawah temboknya dia tuh ke belakang. Bukan. Persis di bawah rumah itu. Kalangan ini, kalangan gereja juga. Enggak, maju. Nah, di sini maksud gue nih, turun ke bawah situ tuh. Kelihatan, Bang. Kelihatan ini ke sana. Nih, gue lihat ya. Lu lihat yang kanan kiri dulu. Wah, ketutupan ya. Ketutupan. Asli, cabut. Enggak kelihatan. Masuk aja enggak ya? Ambil resiko enggak ya? Resiko sih, sumpah. Hah? Resiko banget sih, sumpah. Anjay. Orang gak sih? Anjay, orang gak sih? Itu orang gak tahu. Patung itu patung kayaknya. Patung, yakin? Bang, enggak, gue gak pede bang masuk situ bang. Sama gue gak pede, gila lu orang-orang mafia di babi buta lu, entah. Ulah lu tinggal bener-bener bilang nama. Iya. Op. Telepon, nanti. Coba dari sini. Halo? John. Ya? Jun, ada pernikahan Jun? Iya ada pernikahan. Siapa yang nikah? Ini gue pengen nanya sebelumnya nih. Ini undangan terbuka atau tertutup? Tertutup berarti dapat info dari mana? Atau diundang? Enggak, gue nggak diundang. Kau nggak diundang? Iya. Dapat info dari mana? Dapat info simpang siur pokoknya. Simpang siur. Yap. Pening lo ngapain? Gue dengar katanya kalian mau ngerusuh. Yap. Nah, pening lo gimana? Gue udah One di sini sih intinya, gue lagi nyari position. Sebentar ya, gue lagi nyari position pokoknya. Nah, kalau emang lo kerusuh, biar nginep anak biar aku juga nih, karena aku juga okay. Ada masalah sama Jojo.
Gue pakai baju hitam. Kalian pakai baju apa? Hitam. Oke. Okay. Jas. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya udah. Di mana nih? Gak kelihatan sih, cok. Kelihatan nggak sih? Enggak kan? Enggak. Moga saja masuk nih. Lu gila bang? Hah? Pop. Nih sini. Di atas sini dikit. Dapat nggak? Glitch kok di berapa? Di dalam banget masalahnya. Kesini. Ini ketutup kan? Tutup sama rumah itu ya? Iya. Coba pakai handphone sih. Gak bisa ya? Sulit banget di dalamnya masalahnya. Gak bisa. Ini gedung sekolah gak bisa dinaikin sih. Naikin gimana maksudnya? Orang mobil masalahnya tuh. Ada yang ke benteng tasnya sih kayak itu? Nih. Kenapa udah narik? Bisa banget asli. VS6 muncul lagi dari Twitter. Ini kalangan rumah juga. Serba salah asli. Dia emang itu rumah gak bisa di apa-apain bang. Gue udah pernah ke situ rumahnya tuh. Wah gila dah pokoknya. Ini gak bisa juga kah? Coba segini, cuma segini. Gak bisa. Bisa nggak? Iya kenapa? Gak kelihatan. Di sini bisa nggak? Kenapa? Matiin lampu. Oh di mana? Lagi di garasi putih. Di sini nggak kelihatan sama sekali. Lagi. Op. Sherlock. Yang mana? Oke. Jadi tamu undangan. Tapi ini sih harusnya kita nunggu informasi dari si Jaki atau si Vodka dulu sih. Coba ini. Di dalam masih kondusif nggak? Kenapa bisa diulang? Di dalam masih kondusif atau nggak? Ah, itu sejak itu. Masih. Mereka di mana? Itu si tukang nikahnya. Fotka. Kalau lu lihat dat, kira-kira ada 2 suspek kita. Kenapa? Kalau dilihat-lihat, kira-kira ada gak suspek dari kita itu di sana? Aku nggak tahu sih yang mana, tapi nah, coba nanti aku lihat-lihat lagi. Ini dapat nih guys. Dapat. Gua dapat. Mana tuh tadi? Gua ketemu guys. Ini ya. Ini gak sih? Ini gak sih?
sih dapat nih, dapat. Ini orang nih, guys. Nah, kan orang. Vodka. Jaki, kalian pakai baju warna apa? Aku hitam. Jaki pakai warna apa? Jaki. Kau jangan kelihatan gitu. Woi, jangan kelihatan gitu, woi. Woi. Jaki, kau konfirmasi. Jaki 1. Jaki 2. Down call. Yang punya nomor Jaki tolong di SMS, mungkin dia nggak bisa radio. Coba Jaki, kalau ada orang di sekitarmu mungkin dimainin radionya. Pas banget nih, sumpah. Halo. Ini pas banget nih. Coba aku telepon Jaki aja kali. SMS-nya dulu. Soalnya Jaki masuk ke sana itu tanpa undangan. Enggak, gua dapat. Ada yang dikenal juga. Lu lihat dah. Lu dapat orangnya di sini, banyak banget di sini nih. Cek. Di sini nih. Masuk. Enggak kelihatan dong kalau pakai HP doang, mah. Cam. Jauh HP. Gue dapat posisi orang kumpul nih, banyak orang. Oh iya, Cok. Ada yang pakai jas hitam, siapa tuh? Ada yang pakai jas merah. Mana jas merah, gimana? Depan itu, Bang. Ada. Yang benar. Kok hitam, Ding? Hitam karpet merah. Tamunya pada duduk di sana. Jas hitam siapa nih, jas hitam? Oke, aku bisa nil. Ada suara aku nggak? Ada. Oke, info ini dari si Jaki tadi. Si Jaki barusan dibilang dia, si Jaki ini sama si Tina yang mafia itu katanya gak dapat visualnya si apa Mehmet sama Rohim. Nah katanya si Tina ini mau langsung rusuhin gitu katanya, nanti kalau kita gini, ikut gini. Gue dapat view itu orang kumpul pakai baju hitam sama kayak putih gitu. Sabar, cari. Sabar, gue belum selesai ngomong. Ntar kan gak dapat nih visualnya si mas. Eh kau ya. Ini nih. Ini aku sama Tina dari tadi tuh nyari visualnya Mehmet Rohim. Nah itu tuh gak ketemu-temu. Aku gak tahu ya mereka datang atau enggak. Intinya kita kesini itu untuk nyari mereka, bukan buat datang gitu. Jadi si Tina ngasih tawaran lain tadi, aku dan Ego. Intinya kita ikut ngerusuh aja. Nanti kita bakal dibayar 2 KM. Nah kalian setuju atau enggak? Boleh, deal. Selama ini nanti kita nggak ketahuan, deal. Oke, nanti kalau aku dapat visual. Coba Jaki dengerin kata-kata gue. Jaki, lu cari orang jas hitam itu, kayaknya dia di sebelah kiri. Jas hitam di sebelah kiri. Ini udah sah-sah aja loh. Jas hitam di sebelah kiri. Lu dengerin gua aja, jangan ngomong.
jangan ngeradio. Jas hitam di sebelah kiri biar gua ngeliat bisa itu lu. Kayaknya dia, kayaknya dia paling depan. Dia kayaknya paling depan. Dia kayaknya paling depan. Itu ah itu lu. Ah ini lu ya. Ini lu ya. Mau dekat jas hitam ya? Ah ini lu ya. Ini lu ya. Kalau dia suka angkat tangan, Bang. Kalau itu lu, angkat tangan coba. Oke, itu lu ya. Yang jas hitam ini lagi jojo atau enggak? Konfirmasi lu pakai jas hitam atau jas putih? Dia pakai jas apa, Kaiser? Siapa Kaiser? Jaki. Eh, Jaki. Yan, putih di mana? Putih ya? Di tempat tadi, wait. Tempat tadi yang kau mobil motor terjatuh. Lu gak tahu siapa gua. Gua penyusup di kalian. Nih, dengerin gua, Jaki. Dengerin, Jaki. Lu maju. Maju, coba maju. Lu duduk ya itu ya? Lu aku di karpet warna merah nih. Aku jalan di karpet. Ah, jalan coba. Jalan ke depan, ke coba belakang. Ke arah mana? Ke arah mana? Depan coba, depan. Ke depan. Motor tolong di belakang. Coba jalan biar gue bisa ngeliat pisau lu. Ini aku di tengah. Banyak pohon pasti ini. Ya lo lihat. Iya. Gue dikit-dikit sih lihat tuh ada orang tuh. Karpet merahnya gue ngeliat tuh. Terang banget soal itu. Ambil coba. Ambil bagian kiri. Orang mau sniper fokus. Aku pegang kamera. Gak kelihatan visualnya. Kau lihat ada orang yang pakai jas putih terus pakai topi gitu nggak? Topi mafia? Ayo, Kaiser. Dylan mana Dylan? Dylan, gue melamuntar ya mau arwah kencing ketar. Terus sumpah ya Melo, berat banget sih. Gini, abis dijeder sama Bang Jalo, gimana kita kesana beredet abis itu kabur? Makanya kita di situ aja, standby, kita ke situ aja. Gimana? Boleh kayak gitu. Ya udah, ayo kita jalan kaki apa gimana? Boleh. Ya? Jalan aja. Jangan jalan. Jalan aja sih menurutku. Kok gila ya, jangan. Kasih, coba Jaki, kau angkat tangan aja coba. Bang, sini, ada orang di luar yang jagain. Mana? Sakit. Di mana? Isko join to radio. Di mana? Hey. Itu di situ tuh di sini kok dekat kampus pakai baju jas hitam. Di bawah mana? Pohon tuh banyak. Itu nih kan dari yang karpet merah itu kan ada jalan setapak tuh. Tuh lihat gitu orang pakai jas putih. Dua setapak. Di bawah pohon sakura pas. Kan pohon sakura ada dua, kanan sama kiri. Iya, bener iya. Kan? Yang kirinya itu di bawahnya ada orang dua pakai jas putih. Gua enggak tahu dari tadi dia mundur-mandir itu siapa tuh. Masih ada yang sendiri enggak? Lihat enggak? Enggak ada, Isko. Dia pakai motor telat. Pohon sakura ya, terus pohon sakura. Iya, itu ada yang. Kalau ada jemput ada kan dua orang. Iya, dua orang. Itu yang satu rambutnya dia orang gondrong. Itu mobil cok, mobilnya yeah, yeah. Mana ya, apa tuh sama ya? Betewe kok. Oke.
untuk pernikahannya udah dimulai atau belum? Udah kelar. Gue mau coba open nih. Lagi ini, lagi ngasih selamat-selamat gitu. Ngasih selamat. Hah, kenapa? Intinya ini aku lagi pegang kamera di samping. Coba. Coba lu muter-muter dah. Gue takut ngepick lu. Kalau lu boleh menjauh. Ah iya, gue ngeliat lu. Coba ke kanan lagi tadi. Bener. Lu ke kanan, megang kamera. Nah, aku ngeliat tuh. Coba iya, ke jalan setapak yang sepi. Jalan setapak yang sepi aja. Lu ke jalan setapak yang sepi. Biar gua enggak miss. Kalau mau bibi, pick pengantinnya aja biar mereka jalan kesel. Jalan setapak terus op, gua ngeliat lu. Nah, aku ngeliat juga tuh. Aku pegang kamera. Kalau mau pick pengantinnya aja, pengantinnya. Enggak dapat pengantinnya. Arah mana? Pengantinnya itu yang anggun merah itu. Mobil, yang anggunnya merah. Gua enggak dapat. Hah? Mobil prepare sana ya. Buat ngerusuh langsung nanti. Enggak dapat gua. Yang mobil ayo prepare. Ayo. Ya lo kalau mau ngepick pengantinnya sih, kalau mau, kalau tamunya kan dia kayak apa? Gua nggak dapat buat merah-merah ya, nggak dapat. Nggak dapat. Bang, di sini ada rumah, mungkin bisa dimanfaatin biar lebih dekat gimana? Rumah mana? Pas di depan rumahnya pengantinnya. Sulit banget. Sulit. Sekarang gini, lu bisa ngeliat visual si pengantinnya apa enggak? Iya, sekarang tuh. Coba bisa enggak? Kalau bisa gue pick di sana. Oke, aku info nih, tunggu sabar. Info nih. Ini lagi ngasih selamat itulah para tamu. Takutnya keburu kelar. Gue pick anak hijau-hijau dari pakai baju hitam atau putih? Kira-kira hitam atau putih? Gini, anak hijau itu mereka pakai pakaian jas warna hijau. Jadi kalau mau ngepick mereka, pick mereka aja nggak apa-apa. Gue bisa dapat posisi hitam atau nggak putih nih ya? Hijau sih, mereka pakai pakaian hijau. Nggak kelihatan hijau, gue nggak dapat visual sama sekali. Kita kan untuk ngerusuh kan? Yang ngerusuh jangan dari jauh semua dong, yang dari dekat juga nanti kalian rusuhin di dekat. Oke, Bang. Kamu ngapain di sini? Soalnya aku enggak bawa senjata nih. Halo. Lu ya, nanti kenapa? Jadi pas lagi gua open, lu udah ngerusuh masuk ke dalam. Oke. Berarti gua siap-siap. Kita ngeras nih. Iya, ngeras. Kan? Ya, nanti Tina di sana nanti. Oke. Okay? Oke, siap-siap. Cepetan. Ngeras. Nih. Open-nya itu dengerin gua ya. Pas lagi bunyi sniper, Tina katanya pengen ngeras kan? Nah itu nanti opennya saat sniper diluncurkan ya. Oke. Gue dapat posisi orang pakai baju putih ya. Lu udah ngejauh kan pakai kamera? Iya, aku di jalan setapak pakai kamera. Intinya aku bawa kamera terus. Dia udah ngeradio-radio tapi. Oke, gue dapat. Naik mobil Ian. Ian, mobil Ian. Gua pick nih ya. Ada orang, Cok. Kalau mau di Oke, bebas lah. Tapi kalau bagus sih yang nikahnya sih. Enggak dapat gua visual, gua enggak dapat visual. Kalau dapat ya. Enggak dapat. Ya, gua enggak dapat. Pengantinnya kan adiknya si Gon nih. Kata Tina. Gua enggak dapat sama sekali. Masuk lewat sini kawan-kawan, ini ada pintu belakang. Oke, gue pick nih yang mulai ya. Sabar Jun. Kita masuk dulu. Oke, ini info para tamu lagi mau makan-makan. Oke, luncurin sekarang. Kalau mau pick sekarang aja kalau mau.
Satu. Dua. Open gak? Open, dapat satu. Oke, okay, nice. Oke, okay, dapat. Terus, terus, pik, 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 terus. Aja lari-lari. Pik, 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 pik. Pik, pik, cepet, cepet. Pik lagi, siapapun itu. Pik, pik, awas, salah ngepik Vodka. Vodka pakai jas hitam, gendong cewek, rambut pirang. Pik, pik, pik. Masuk keras di dalam. Udah. Gas, gas, mat. Monje. Aku. Aku jas putih, aku jas putih jangan. Jas hitam siapa jas hitam? Intinya Vodka, gendong cewek rambut kurang. Oke. Diket jangan ditembak tahu itu ada yang nembak aku siapa tadi yang botak terus aja nembak intinya aku angkat tangan ya aku angkat tangan ya nah, gua udah ngepick 3 orang warga nih nggak tahu siapapun itu dari kita ada yang down nggak ada kayaknya di dalam nggak. gua ngepick orang-orang yang kabur dari luar gini pick aja nih pengantinnya nih dia di balik ini jas hitam siapa nih jas hitam nih jas hitam belakang kita. Aku apa mau ini jas hitam siapa? Biar enggak susah. Ini jas hitam siapa? Gua pick. Aku di meja makan. Buka baju. Dengerin gua. Yang ngumpet di kontainer siapa? Enggak, negatif. Negatif. Sedilan. Yang ngempik di kontainer siapa? Enggak ada. Kita buka baju ya. Kita semua buka baju ya. Anak hijau datang ya, anak hijau. Pengantinnya naik mobil warna hitam yang ada spoilernya mirip-mirip pos. Nice. Kenapa? Error atau apa ini? Agaknya 364 atau kantong 732 pak? Di sini aja pak, sini aja. Ini ada error sana agaknya. Ya pak, agak melambat. Iya. 732 ya pak. Oke pak. Kantong berapa pak? Kantong berapa bayar berapa? Bapak sebenarnya ada BPJS lah. Gak ada. Oh 20 pak. Aduh melambat anjir. Om siapa pak? Nih? Oke pak makasih pak. Saya kenapa ya pak kalau boleh tahu tadi? Aduh. Ini tekan-tekan sendiri anjir. Saya kenapa pak tadi pak? Kenapa? Itu ditanyain pak Ines. Kenapa? Saya kenapa pak tadi? Gak tahu, ada yang bawa tadi. Iya saya kenapa ini? Maksudnya saya kenapa? Kena apa saya kok bisa? Meninggui gitu? Tidak diketahui sih pak. Makanya tidak diketahui ya? Iya. Bukan kepala ya pak? Bukan. Berarti bukan kepala ya pak? Bukan ini lagi bersih kepalanya. Oke. Yaudah pak kalau gitu. Ada tembakan. Oke. Oke pak. Saya pergi ya pak. Oke. Yete on. Ya pak. Bersih kok kepalanya. Ah iya anjay on. Ntar pak. Oke pak. Kok yete on. Halo. Aman kah? Aman. Ya kok botak? Enggak ini aja. Apa sih namanya? Hah? Mainan ini pakai wig. Oh gitu kah? Sini. Halo. Kok bisa ini Don? Sini. Halo. Tutup lagi komennya ya. Halo. Oke, yuk. Aku botak om. Halo.
Astaga.